after all his thought. Yo, hello guys, balik sama gue di game Honkai Star Rail. Oke, di video kali ini kita bakal gacha lagi ya, gachanya si Jin Yuan ya. Buat gacha LC-nya ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, karena ya DPS apalagi limited tanpa senjatanya, light cone-nya gitu kan. Kayak kurang gitu kan, nggak ada sign-nya, karena ya gue lihat juga buat apa light cone-nya juga bagus banget kan, apalagi kan. Jadinya ya langsung aja lah ya. Kita langsung gacha si light cone-nya si Jin Yuan ya kan. Nah, oke nih ya, langsung aja kita pengen gacha di sini ya. Udah ada tabungan segitu ya. Sebenarnya sih gue pengen apa namanya tuh? Kampret sih. Next bannernya ini Silver Wolf sama ini ya, apa namanya? Si Luocha ya, butuh dua-duanya ya. Gue lihat-lihat terutama si Luocha ya, walaupun emang gue sebelumnya kurang berminat apa namanya itu, karena dia hybrid ya kan, nggak pure healer gitu kan. Tapi pas lihat-lihat apalagi buat light cone-nya itu, waduh. Bagus banget coy light cone-nya coy. Tapi ya nggak tahu, lihat nantilah. Gue pengen gacha yang mana ya, tapi waduh. Bingung coy antara Silver Wolf sama apa namanya tuh? Luocha ya, dua-duanya bagus ya, tapi mungkin Silver Wolf dulu ya baru Luocha. Mungkin bakal gue gacha dua-duanya ya, tapi ya nggak tahu bakal dapet apa enggak, kita lihat nanti lah ya. Tapi kalau buat light cone-nya mungkin buat light cone-nya si Luocha ya, tapi kalau buat si siapa Silver Wolf ya sendiri kayaknya bakal gue skip. Ada begitu doang efeknya coy. Walaupun bagus tapi ya mungkin buat apa light cone-nya si siapa Silver Wolf, kalau emang dapet Silver Wolf-nya bakal gue skip nanti pas rerun-nya lagi lah ya, karena ini game mungkin bakal kayak GI bakal ada rerun-nya, jadi ya bakal gue skip mungkin buat light cone-nya ya, buat gacha-nya si Luocha itu ya, karena ya belum dapat bayi lu cok sampai saat ini di char gue ini ya kan. Sama ini juga PT-nya juga masih banyak ya. Nggak tahu mungkin setahun baru kumpul 300 nih ya. Nah, oke lah ya. Walaupun butuh dua sih, Gichaper sama Belu ya. Buat tanker sama healernya ya. Oke, langsung aja kita coba nih gachanya si light cone-nya si Jin Yuan. Ternyata gue kira ini ya. Bisa dapat light cone-nya si siapa namanya? Nah, gue kira bisa dapat light cone-nya si Herta ini ya. Ternyata nggak bisa coy. Gue kira yang di up ini ya, tapi ternyata bukan ya. Ya udahlah ya, mungkin bakal gue gacha karena nggak ada yang bagus seperti dilihat sendiri nih ya. Paling ini doang nih, tapi ya namanya B4 ya kan, apalagi ini ditimbang main ini ya kan, nambah crit damage 36%, siapa yang nggak mau coy. Kita gacha di akhir-akhir aja ya, ini tinggal 8 hari lagi diganti banner ke Silver Wolf jadinya ya. Mungkin kalau ada sisa nanti kita bakal gacha di Jing Yuan-nya ya, buat dapetin Ting Yun juga kan, lumayan ya kan, karena masih apa namanya tuh E0 gitu kan, siapa tahu bisa dapet nih si Ting Yun, apalagi apa si siapa Mark 7 nya oke lah langsung aja lah ya, kita coba mungkin 10 aja lah ya. Kepencet, kebiasaan anjir, kelupaan gua. Oh iya, buat PT nya lupa gua kasih tahu nih, 61 deng ternyata, gila. P61 belum dapet coy, hokinya habis di Sili ya. Ya bener-bener aja nanti dapet lah ya, buat si siapa namanya tuh Silver Wolf ataupun Luocha, bebas lah mau apa aja lah, antara dua itulah gue pengen kan, terutama Luocha-nya gitu kan buat healer. Ini 61 ya, tadi 62 lah. Nah, langsung aja lah 10 lah, lupa mulu gue soalnya ada sisa tiket tuh. Nah dapet di 70 ya, kayaknya soft PT-nya 70 nggak sih? Oke, mungkin sisanya ini ya, apa namanya? Please lah, si siapa Mark 7-nya lah. Kurang satu lagi nih gua buat apa S5 gitu kan. Please. Mantap. Untung dapet ya. Deg-degan juga coy soalnya coy. Soalnya ada juga kan yang nggak dapet, malah dapat Danheng. Keren. Oh, hitungannya hoki ya, dapat 3 ya. 2 lah ininya. Satu paket lagi. Gua nggak terlalu ituin Danheng sih sekarang ya. Karena
bakal ada B5-nya nanti kan, dan gue lebih milih Dunhill yang B5 kan, walaupun B4 juga udah bagus kan, tapi ya B5 nggak sih, apalagi apalagi artnya itu keren gitu kan, berubah gitu, bukan manusia lagi coy. Oke, dapat ya ini ya di 70, gila. Oke, sisanya ini berapa nih, masih awal-awal kalau nggak salah. Oh, cuma 5 ya. Nah, ini cuma 5. Terakhir Mark 7. Yalah, Ting Yun lah. Pengen Ting Yun nih. Ayo, Ting Yun. Oh, nggak dapet. Berarti masih ini ya, masih ngebur kalau dapet B5 ya, ya. Di game ini karena ya... Mungkin itu tandanya kali ya, biar kelihatan di awal-awal juga kan tiketnya. Lah, Ting Yun. Butuh Ting Yun nih. Soalnya udah mulai butuh Ting Yun kan buat party kedua. Lemes lihat dapat Su Sheng ya kan. Alah. Butuh nggak butuh sih ya kan, karena udah ada siapa namanya tuh? Si Sili ya kan. Lebih bagus Sili malah. Jadi udah nggak gobit lagi tuh. Wah, terbatas coy resource-nya kan. Ngebuat apa ngebuild semua karakter di awal-awal itu, waduh. Gokil. Minimal 2 party dulu lah buat apa? Apa namanya itu yang Chaos, Memory of Chaos itulah. Yang bentar lagi reset, mungkin nanti kita bakal lanjutin lagi ya buat MOC-nya. Mana nih? Mantap. Banner karakter ini weh. Wah, bener-bener loh. Yang di red up karakter munculnya apa namanya tuh? Ini ya, apa namanya tuh? Light cone-nya kocak. Lah, Ting Yun lah. Wah, bener-bener ya. Makin lu pengen makin nggak dapet coy di game-game gacha tuh. Satu mulu lagi dapetnya, alah. Barusan dapet light cone-nya, dapet karakternya, keren. Udahlah, nggak berharap dapet dua. Oke, mungkin ini last ya, sisanya bakal tabung mungkin ya. Yalah. Gila, 40 masih belum dapet. Wah, berbener. Yalah, Ting Yun. Kalau dapet Ting Yun sih, lumayan sih ya. Daripada E0 gitu kan. Gua doang perasaan yang Ting Yun E0 ya kan. Wah, itu udah E6 belum tuh? Habis ya harapan dapet apa Ting Yun gitu kan. Wah, bener-bener. Wah, cuma E5. Apa nggak E6 sekalian dah? Lumayan nih kalau E6. Lumayan dapet healer kan. Per turn-nya ya. Jadi tiap turn bisa nge-heal nih. Si siapa namanya? Mark 7. Nanggung bener ya kan. Mana lagi tuh? Dunhang. E2 Dunhang gua. Makin sakit tuh Dunhang. Oke lah ya. Seenggaknya walaupun nggak dapet Ting Yun ya kan, cuma E0. Ini pun juga gratisan di awal-awal gua pas apa tuh? Pas gacha yang standar itu yang per 60 itu ya. 40 60 dah. Ya, pokoknya yang di diskon jadi 8 tiket itulah dapetnya dari situ gua. Semua karakter nih ya. B4-nya nih dapet dari situ coy. Paling tinggal si siapa namanya tuh, si Sampo ya, belum dapet sampai sekarang, nggak jelas tuh Sampo, nggak nyantol-nyantol ya kan. Wah, kayak ya udah lah ya, ini buat backupan yang lain lah ya. Erudition lain. Seenggaknya dapet lah. Coba ini bisa naikin gak nih. Nah, oke, okay, udah ya. Oke, okay, udah level 70 ya, udah gua grindingin kan. Udah gua farmingin nih level 70 ya akhirnya ya. Oke. Paling tinggal trash-nya sih yang pusing.
Aduh, aduh. Punya PR coy di level apa namanya tuh? Level buat naik ke level 70 ya. Oke lah ya, mungkin kira-kira begitu dulu ya video dari gua. Kali ini kita gacanya lumayan ya. Lumayan apes coy. Nggak dapet yang diharapkan kan, nggak dapet tingyun. Tapi ya seenggaknya nggak kalah red off lah ya. Buat apa namanya tuh senjatanya nggak kayak GI gitu kan. Nggak jelas gitu rednya. Milihnya senjata apa, dapatnya senjata apa ya kan tuh GI nggak jelas emang dah. Seenggaknya ya dapat lah ya, mungkin nanti tinggal si Silver Wolf ataupun Jing Yuan ya. Mungkin dua-duanya bakal gua gacha ya, karena Silver Wolf butuh. Eh kok Jing Yuan? Luo Cha gitu maksudnya. Luo Cha juga butuh gitu kan healer. Kecuali kalau kalian punya Belu, menurut gua Luo Cha ya tergantung selera juga sih. Kalau emang pengen di skip ya di skip aja, kalau enggak ya tinggal di gacha gitu kan. Kalau gua sih dua-duanya nanti mungkin gue gacha lah, lihat nanti siapa yang dapet. Kalau dapet Silver Wolf bagus, dapet Locha juga makin bagus. Ngarep aja dulu ya kan. Yuk lah ya, thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa buat di like, share, dan subscribe buat yang suka dengan video ini. Thank you, bye-bye.